Mi-26 adalah helikopter angkut berat yang dibangun oleh perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan, yang merupakan produsen helikopter asal Rusia. Helikopter ini adalah salah satu yang terbesar di dunia dalam kelasnya. Berikut adalah beberapa informasi tentang Mil Mi-26. Mil Mi-26 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 dan dirancang untuk digunakan dalam berbagai peran, termasuk transportasi kargo berat, evakuasi medis, dan penanganan darurat. Mi-26 memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar sekitar 32 meter dengan rotor utama yang memiliki diameter sekitar 32 meter. Helikopter ini memiliki berat maksimum lepas landas sekitar 56 ton, membuatnya mampu mengangkut beban berat seperti kendaraan militer, peralatan konstruksi, dan bahkan helikopter lain. Mi-26 ditenagai oleh dua mesin turboshaft Lotarev D-136, yang memberikan daya pada dua rotor utama berbilah 5. Helikopter ini dapat mengangkut kargo berat hingga 20 ton di dalam kabin kargo yang luas. Ini menjadikannya ideal untuk mengangkut peralatan militer, kendaraan, tangki bahan bakar, bantuan kemanusiaan, dan bahkan instalasi besar seperti menara listrik dan infrastruktur lainnya. Mi-26 digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk berbagai misi, termasuk transportasi militer, pengiriman logistik, evakuasi medis, dan bantuan kemanusiaan. Helikopter ini juga digunakan dalam operasi penanganan darurat seperti pemadaman kebakaran hutan. Mi-26 memiliki kemampuan untuk terbang di berbagai kondisi cuaca dan medan, termasuk medan pegunungan dan iklim ekstrim. Ini membuatnya sangat berguna dalam situasi darurat dan bantuan kemanusiaan di daerah yang sulit dijangkau. Seiring berjalannya waktu, Mi-26 telah mengalami berbagai program modernisasi untuk meningkatkan performa dan keamanannya. Modernisasi ini mencakup peningkatan sistem avionik dan navigasi. Mil Mi-26 adalah salah satu helikopter angkut berat terbesar dan paling kuat di dunia. Kemampuannya untuk mengangkut beban berat dan beroperasi di berbagai kondisi menjadikannya alat transportasi yang sangat berharga dalam berbagai aplikasi sipil dan militer. CH-53E Super Stallion adalah helikopter angkut berat milik Korps Marinir Amerika Serikat. Helikopter ini adalah salah satu helikopter angkut berat terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang CH-53E Super Stallion. CH-53E memiliki panjang sekitar 30 meter dengan rotor utama yang memiliki diameter sekitar 24 meter. Helikopter ini memiliki berat maksimum lepas landas sekitar 33 ton. CH-53E ditenagai oleh tiga mesin turboshaft General Electric T64GE416, yang memberikan daya pada rotor utama berbilah 6. Helikopter ini dapat mengangkut kargo berat, personel, dan peralatan militer dengan kapasitas maksimum hingga 37 tentara atau sekitar 14 ton kargo internal atau eksternal. Ini menjadikannya alat yang ideal untuk mengangkut kendaraan militer, persediaan, atau peralatan berat. CH-53E digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk berbagai misi, termasuk pengiriman personel, logistik, dan dukungan tempur. Helikopter ini juga digunakan dalam operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis di berbagai lokasi di seluruh dunia. CH-53E memiliki kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan, termasuk medan pegunungan, gurun, dan laut. Helikopter ini juga dapat dilengkapi dengan peralatan defensif seperti senjata mesin dan sistem pertahanan udara. Seiring berjalannya waktu, CH-53E telah mengalami berbagai program modernisasi untuk meningkatkan performa dan keamanannya. Modernisasi ini mencakup peningkatan sistem avionik dan navigasi, serta pembaruan pada komponen utama. CH-53E Super Stallion adalah aset berharga dalam kekuatan udara Korps Marinir Amerika Serikat.
Kemampuannya untuk mengangkut beban berat dan beroperasi di berbagai kondisi membuatnya sangat penting dalam operasi militer dan kemanusiaan.